Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumihi darain amin. Wal khamisu, yang kelima, ayyakuna talaqu, ya. Ini yang kelima maksudnya tentang masalah talak yang dibolehin dari keadaan haid. Asalnya enggak boleh, nah, kecuali ada 7 perkara yang dibolehin. Yang kelima, ayyakuna talaku fi ilain, bahwa ada tolak itu pada waktu ila. Ila itu apa? Ila itu, Pak, Ibu, seorang suami ngomong sama istrinya. Biasanya orang kalau lagi kesel ngomongnya gua kagak bakalan setubuhin lu 4 bulan. Gua kagak bakalan setubuhin lu 4 bulan. Atau dia enggak bilang berapa bulan. Ini namanya ila. Bisa aja terjadi suami ngomong kayak begini nih. Maka tunggu nanti sampai 4 bulan. Ketika udah 4 bulan, dia dikasih 2 pilihan. Ceraiin istrinya, ya, atau dia setubuhin istrinya lalu dia bayar kafarat. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong untuk sama bini ngomong begitu. Ya, sama istri jangan ngomong sembarangan ngomong begitu. Kalau kita lagi marah, jangan sampai kita beri keputusan. Sebab kalau kita lagi marah, yang mutusin itu bukan akal cerdas kita, tapi nafsu kita. Nafsu itu ingin kita hancur. Ya, nafsu itu pengen kita hancur. Jadi kalau kita lagi marah, kita diam aja dulu. Ntar mutusinnya kalau udah adem. Nah, itu tolak di situ tuh dikasih 2 pilihan. Lalu dia cerai, istrinya lagi haid, enggak apa-apa. Ya, fi halil haid bi mutalabatiha talaqo, dengan menuntutnya si istri akan cerai. Fi halil haid, pada keadaan haid. Enggak apa-apa itu. Ba'da mutalabatiha, setelah menuntutnya istri bil wad'i, dari dengan bersetubuh minaz zauji, daripada suami, fi halil tuhri, pada ketika suci. Fayam tani uminhu, maka enggak mau ia mencegah diri ia si suami daripadanya, daripada bersetubuh. Ya, dia enggak mau. Ya udah, berarti udah 4 bulan enggak mau diajakin setubuh, berarti diceraiin. Kalau umpama suaminya enggak mau ceraiin juga, maka hakim paksa. Hakim yang ceraiin. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Li'anna hajataha syadidatun ila talaki, karena bahwa hajat si perempuan itu sangatlah kuat kepada bercerai. Jadi enggak apa-apa. Walaupun lagi haid, karena keadaannya mendesak. As-sadisu, yang keenam. Ma iza tolakohal hukmu, ya. Satu redaksi saya baca di sini bukan hukmu tapi hakimu.
Iya. Nah, kalau hukmu ini syukur enggak masuk nih. Sesuatu apabila perempuan itu diceraikan oleh hakim gitu. Syiqaqin. Ya. Dan fi syiqaqin karena perpecahan keluarga. Namanya syiqaq. Lalu diceraikan oleh hakim, dipaksa. Waqa'a baina, perpecahan itu terjadi di antaranya, di antara si istri, wa baina zauji, dan di antara suaminya. Li ajatiha syadidati ilai, karena ada hajatnya yang sangat kuat kepadanya, kepada cerai. Maka keadaan seperti ini, walaupun istrinya lagi haid, boleh. Keadaan seperti ini boleh. Kalau bisa mah jangan gitu ya. Ya, kalau bisa kita ya jangan cerai. Kecuali selingkuh, Pak. Kalau selingkuh enggak ada pilihan. Nabi aja suruh tuh. Jangan tungguin yang kedua, jangan tungguin yang ketiga, jangan. Pertama aja selingkuh, cari yang lebih cakep lagi, ya. Gitu. Nabi suruh begitu. Kalau kita sabarin, Pak, umpama ya, ntar yang kedua lagi, ntar gue kasih waktu, itu mingkinan itu ntar ya. Mingkinan. Kenapa? Karena tabiat susah, ganti aja yang baru, enak lagi baru ya. Perawan. Dan juga kalau begini perempuan jadi takut ya. Mendidik juga jadinya perempuan jadi takut. Jangan dipelihara perempuan yang begini, jangan. Nabi yang suruh. Bahkan di sini dikatakan itu sangat mendesak. Iya. As-sabi'u, yang ketujuh ya. Ma law qala sayyidu li ammati, jikalau seorang tuan bicara kepada budaknya, in talaqaka zawju yauma fa anta hurratun fa anti hurratun, jika suami menceraikan engkau pada hari ini maka engkau merdeka. Tuannya ngomong begitu. Jika suami engkau ceraikan sekarang, tuanmu merdeka. Kamu merdeka. Jika suamimu merdekakan, ya. Jika suamimu menceraikan engkau pada hari ini, maka engkau merdeka. Ini tuannya ngomong sama budaknya. Ini anak perempuan. Fa'alima zauju. Lalu suami tahu. Zalika ta'liqa, ta'liqnya itu. Wa adama rujuk isaidi, dan mengetahui dia akan tidak boleh, si suami tahu akan tidak boleh, hukumnya nih tidak boleh menarik kembali tuan, rujuk isaidi. Dia tahu, suaminya tahu hukumnya itu, kalau seorang tuan udah ngomong kayak begitu enggak boleh narik kembali omongannya. Fatallaqaha, maka si suami menceraikan tuh istrinya. Au sa'alat suzanika, atau si istrinya minta kepada suaminya agar diceraiin. Maka seperti ini, fala ya'rumu talaquha, tidak haram menceraikan istri ya dalam kondisi haid. Enggak haram. Kenapa? Lil khalasi minar riqi, alasannya karena untuk selamat dari perbudakan. Biar segera cerai indah, biar selamat dari perbudakan. Iz dawamu adarru bi'a min tatwinil iddati, karena senantiasa budak itu lebih madarat dengan perempuan itu daripada memperpanjang iddah. Yang kedua, waqad la yusami'u bihi sayyidu ba'da zalika, terkadang
tidak memaafkan dengannya oleh si tuan. Setelah itu terkadang apa, si tuan ini hatinya berubah, aturan mau merdekain jadi kagak jadi. Umpung-umpung dia mau merdekain, nuk merdekain aja, udah ceraiin sekarang gak apa-apa, ya, ceraiin. Ya, jadi ceraiin lah gitu ya. Walaupun posisi keadaan si istri lagi, si budaknya itu lagi haid, enggak apa-apa, enggak haram. Ya. Au yamutu, atau mati si tuannya. Tuannya mati, fayadumu asruha, maka senantiasa tertawannya, senantiasa dia budak terus. Jadi mumpung ada kesempatan merdeka, merdeka udah. Mumpung ada kesempatan. Kayak kita mumpung ada kesempatan belajar masih muda, belajar. Mumpung belum punya istri, belajar. Tak udah punya istri, berabe. Kuliah umpama itu ya. Nah, kemudian untuk kita ngaji biasa seminggu sekali sama ustadz, kiai, ada kepompong, ada kesempatan ngaji, ntar kalau udah sakit ya, udah setruk, mau ngaji bagaimana. Jadi umpung kita punya kesempatan umpung kita masih hidup. Sama nih masalahnya begini nih. Mumpung si tuannya mau merdekain, udah biarin. Nah, merdeka. Wal hikmatu fi tahrimi talaqi, hikmah di dalam mengharamkan tolak bil haidi, di waktu haid. Kenapa tuh? Tadurru ruha bituli mudati tarbusi. Madaratnya itu si perempuan ya. Madaratnya itu si perempuan, madaratnya kita artikan rugi lah dia. Bituli muddati tarbusi, dengan panjang masa menunggu. Iya kan, kalau dia ceraikan umpama lagi haid, itu masa haid lagi haid itu enggak dihitung. Ya, li'anna baqiyatal haidi la tuhsabu minal iddati. Karena bahwa sisa masa haid enggak dihitung daripada ya, bilang daripada iddah. Hitungnya kapan? Ya, entar. Nah, ketika lagi udah suci kan jadi lama gitu ya. Kalau Allah Ta'ala dalilnya, Allah Ta'ala berfirman, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, istri maksudnya, maka ceraikanlah mereka bagi iddah mereka. Maksudnya bagaimana? Iza aratum, apabila engkau ingin tolak azwaji, menceraikan istri al-mautuati yang disetubuhi, allati ya'tadidna bil aqra'i, yang dia itu beriddah dengan kuru, ya, yang dia itu mesti beriddah ya, mesti melewati masa iddahnya dengan kuru, dengan suci, fatallikuhunna, maka ceraikanlah mereka fi awalil waqti, di awal waktu ya, di awal waktu, allazi yang yasra'na, yang masuk ia fi, si perempuan itu pada waktu itu, fil iddati, di waktu iddah. Mana bi ayyakuna talaqu, dengan bahwa adalah cerainya itu fi tuhrin, dalam keadaan suci, lam tujami' fihi, yang engkau belum menjima padanya. Jadi ketika selesai haid dia suci. Nah, ceraiin dah. Kayaknya rencanain banget ini. Jangan, enggak boleh begini. Udah selesai haid, dia suci, bapak setubuhin, malu diceraiin. Enggak boleh begitu. Waduh. Ya target. Iya.
Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Kayaknya gimana itu ya? Niat banget kayaknya. Oh iya. Itu enggak boleh kayak begitu. Kasihan perempuan. Iya. Enggak ya. Jadi waktu haid itu enggak boleh, ya. Habis suci disutubin juga enggak boleh. Nah, kecuali lagi haid waktu yang tadi yang ada kita sebutin tuh ada 7 itu boleh tuh walaupun lagi haid. Nah, atau pas rapi haid, ya, selesai haid, suci, nah, baru cerain. Nah, boleh itu di situ. Nah, yang enggak boleh selesai haid, suci, lalu bapak setubuhin, habis ngomong, habis disetubuhin, bapak ngomong saya ceraikan kamu, itu enggak boleh begitu. Itu ya kita jangan sampai cerai, mudah-mudahan ya, ya amin ya Allah, anak cucu kita. Wal muradu bi waqti syuru'ihinna ma yasmalu waqta talabusihinna biha. Wal muradu yang dimaksud bi waqti syuru'ihinna dengan waktu masuknya itu perempuan adalah ma yasmalu sesuatu yang meliputi, yang mencakup ya. Waktu talabusihinna, waktu bersepakainya mereka, bersepakai. Lu lagi ngaji begitu sama guru. Ya, maksudnya menjalani. Ya, menjalani pihak ya, dengan ya, iddahnya itu si perempuan. Ya, lagi menjalani iddahnya itu. Falau tulikot, menjalani melakukan itu sama. Falau tulikot, jikalau tu perempuan dicerai, fa iddati talakin, raja'in. Nah, ini baru lain lagi nih. Pada iddah tolak raja'in. Tolak roja itu tolak satu, tolak dua. Ya. Tolak satu, tolak dua. Umpama dia diceraikan sama suaminya, tolak satu. Maka dia menjalani iddahnya 3 bulan. Nah. Diceraikan di masa itu lagi id, itu enggak apa-apa. Iya. Fala hurmat enggak haram. Kenapa? Li talabusiha bil iddati, karena lagi menjalaninya dengan iddah. Umpama ini udah ngeyel banget nih perempuan nih. Udah dikasih peringatan masih begitu aja. Ya tambahin lagi satu dah. Iya. 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 Wallahu a'lam bishawab.